Okay guys, sebelum memulai, please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novita Simanunggalit, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi kelas sore Universitas 17 Agustus 1945. Di mana hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen operasional desain proses yang berlaku dalam UMKM lokal sama UMKM lokal yang ada di Samarinda. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali UMKM lokal yang berlaku di Samarinda atau yang banyak berdiri. Salah satunya saya akan menjelaskan sedikit UMKM lokal di bidang perusahaan menjahit. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional dan desain proses. Yang pertama, manajemen operasional adalah bentuk upaya pengolahan menyeluruh dan optimal dalam suatu aspek tenaga kerja, barang-barang atau sistem produksi yang menghasilkan produk barang jasa yang akan lazim diperdagangkan. Yang kedua, desain proses. Desain proses adalah kegiatan dari melibatkan tenaga kerja, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna baik berbentuk barang atau jasa. Atau juga desain proses merupakan transformasi dari bahan komponen input yang berbentuk produk lain sehingga mempunyai nilai yang berharga.